Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dias Clarista. Asal dari SDN Padang Tua, Kecamatan Graho. Saya akan membacakan puisi berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liop, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liop itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikianlah pembaca puisi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.